jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Caca. Wah, kok nggak ada orang ya di rumah? Caca di mana nih? Padahal kan ini hari libur. Biasanya dia suka nonton TV. Tapi hari ini kok kayaknya nggak ada sih. Wah, di kolam juga nggak ada. Wah, ini fix sih. Pasti dia main di taman nih anak. Oke lah guys, kalau gitu kita ke taman aja sekarang. Kita cari si Caca ya. Markiber, mari kita berangkat. Nah, beneran kan tuh anak ada di situ. Hei, Caca. Eh, halo, Bo. Ngapain kamu kesini? Ya cari kamu lah. Masa mau cari siapa lagi sih? Aku bosen banget, Bo. Di rumah film udah aku tonton. Taman juga gini-gini aja. Brookhaven ngebosenin. Nah, kebetulan, Cak. Kita pergi ke Outworld aja. Kebetulan nih, aku punya tiket. Coba lihat nih tiketku. Itu beneran tiket ke Outworld? Ya beneran lah, Cak. Masa aku bohong? Ayo kita pergi aja yuk. Mau nggak? Bentar. Outworld yang di Rainbow Friend. Iyalah, Cak. Yang mau di mana lagi? Ayo, aku mau. Oke, Cak. Ayo kita pergi ke Outworld. Ayo. Welcome to Outworld. Wah, akhirnya kita sampai. Iya dong, Cak. Ayo kita masuk. Kita lihat-lihat wahana yang ada di dalam, Cak. Yuk, kita lihat yuk. Ayo. Aduh, aku nggak pernah main ke taman bermain. Nah, kalau nggak salah dulu kamu pernah ya naik biang lala ini, Cak? Oh iya, tapi udah lama banget itu. Coba deh mau lihat. Tapi kayaknya nggak bosenin deh ini. Cari yang lain, Aboy. Kamu mau nggak aku ajak main yang mainan yang agak menegangkan? Mau, main apa tuh? Kita naik roller coaster, kamu mau nggak? Mau banget, mau lah. Tapi kamu beneran berani naik roller coaster? Berani dong, masa nggak berani? Ayo, tapi tempatnya agak di sebelah sana. Ayo kita ke sana yuk. Yuk. Ayo, sini ikut aku. Tapi aku mau jajan dulu bentar. Oh, sini. Beli. Di sini ada es krim. Tuh, sebelah sana ada apa tuh? Aku mau ini aja, cotton candy. Oh, cotton bud ya. Ya udah ini ambil. Tembat matamu, cotton bud. Apa cotton ini? Candy itu. Aku kira cotton bud. Cotton bud apa ya? Kayak pernah itu denger. Itu buat korek kuping. Oh iya ya. Udah, enggak usah banyak jajan. Ayo kita pergi dulu. Ya udah yuk. Tuh. Bo, ini udah sampai belum sih? Jauh banget. Udah, ini tempatnya ini loh. Weh, gede banget. Ya ampun. Sudah pasti, Cak. Dan kita nanti naik kart ride ini sampai di mulut Rainbow Friends yang ada di ujung sana, Cak. Tapi kamu yakin ini aman? Sudah pasti aman lah. Udahlah, kalau aman ayo kita cobain. Ayo, sini. Kita naik berdua, Cak. Oke. Siap. Oke, kita berangkat. Pelan-pelan aja ya. Ya, pelan-pelan aja. Nanti jatuh mati kita. Oh ya, oke. Nah, Cak, ini kan kita naik roller coaster Rainbow Friend. Kamu tahu nggak cerita Rainbow Friend itu dari lahir gimana? Tahu lah. Gimana coba? Ya mereka kan monster dilahirin dari telur kan? Sembarangan, nggak gitu ceritanya, Cak. Emang gimana? Lo, putus. Putus. Enggak, Deng. Kisahnya kok kira kita bakal jatuh loh. Enggak, jadi itu sebenarnya tuh namanya jalan invisible. Invisible. Iya. Oke, jadi Cak, ceritanya si Rainbow Friends itu dulunya itu manusia. Oh, mereka semua manusia? Iya, apalagi si Blue Friend. Blue Friend itu awalnya itu kan tinggal di Liftopia, tetangga aku. Serius? Kamu tetanggaan sama dia di Liftopia? Iya, Cak, orang dia itu waktu masa kecilnya itu main-main depan rumahku. Terus kok dia bisa jadi monster? Wah, itu melalui proses yang panjang sih. Jadi awalnya kan dia itu lahir di Liftopia. Terus sekolah di SDN 17 Liftopia, Cak. Huh?
Terus? Pada masa kecilnya dia itu dulu sering dibully sih karena dia itu rada bodoh gitu. Oh, jadi dia tuh bodoh. Kenapa dia bisa gitu jadi Rainbow Friend? Nah, itu kan dulu dia waktu kecil itu suka dibodoh-bodohin, suka ngutang di kantin. Terus pas gede, dia itu nggak tahan dengan buliannya. Makanya dia itu pindah ke kota Bloxburg. Oh, dia pindah kota? Oh, aku tahu Bloxburg itu kan tempat Outward itu kan, taman bermain Outward yang tadi. Iya, benar sekali, Ca. Kok kita macet? Iya, Ira mau jatuh. Terus? Nah, waktu SMP, dia itu ya hidupnya normal-normal aja, biasa aja. Jadi dia itu sekolah sambil jadi gojek. SMP udah ngegojek? Iya, karena hidupnya susah, Ca. Kasian banget. Nah, terus sambil ngojek, kadang dia juga jual itu, Ca, gorengan di terminal-terminal itu si Blue Friend. Ya ampun, sedih banget hidupnya. Nah, setelah dia dewasa, Ca, kamu tahu kan di Bloxburg itu ada taman bermain Outworld, tapi sebelumnya itu ada taman namanya itu taman bermain Rainbow Friends. Oh, iya. Iya. Aku tahu. Terus gimana? Nah, dia sempat jadi office boy di situ. Oh, dia jadi office boy. Iya. Terus enggak lama kemudian taman bermain itu bangkrut, Ca. Kenapa kok bisa bangkrut? Karena kayaknya ada orang yang korupsi di dalam atau gimana deh. Tapi sih kalau menurut aku itu bangkrut karena Rainbow Friends sudah tidak menarik lagi. Wah, kasihan banget. Terus kenapa dia bisa jadi monster? Nah, karena taman Rainbow Friends itu cuma boneka, makanya si pemiliknya itu berinisiatif untuk membuat Rainbow Friends menjadi lebih nyata, Ca. Caranya gimana? Nah, si office boy inilah yang dijadiin tumbal pertamanya. Dia dijadiin Blue Friend. Nah, benar banget. Jadi yang jadi Blue Friend itu adalah office boy di taman bermain Rainbow Friends itu. Wah, parah banget sih. Terus gitu abis itu gimana? Kok dia bisa dijadiin Blue Friend? Dia diculik atau diapain? Bukan diculik, tapi ditipu, Ca. Soalnya kan katanya di situ itu lagi mau kenaikan gaji. Jadi dia datang pada malam itu. Ternyata dia dijadiin bahan eksperimen oleh profesor. Wah, parah banget sih. Udah waktu kecil hidupnya malang, gedenya malang juga. Bukan cuma malang, Ca, tapi ngences. Iya tuh, dia kenapa bisa ngences ya? Emang dulu waktu jadi manusia dia encesan juga? Oh, sudah pasti, Ca. Bukan cuma ngences, bahkan dia tukang kentut. Wah, jorok banget, mirip kayak kamu, Boy. Kamu itu yang suka kentut. Enggak ada aku kentut, enggak ya. Tapi si Blue Friend itu kalau kamu tahu punya hobi lain juga loh, Ca. Apa tuh? Dia suka minum Baygon cair. Huh? Kamu nih sotoy banget ya, udah kayak paling tahu aja ya. Masa iya minum minum Baygon, ya udah matilah kalau dia minum Baygon. Nah, itu, Ca, karena dia enggak pernah mati saat minum Baygon, makanya dia dijadiin monster terkuat di Rainbow Friends. Gitu. Wah, kasihan hidupnya. Ya memang, ya, tapi mau gimana lagi, Ca? Kita udah mau sampai, Boy. Mana? Itu, lihat tuh, udah tinggal. Oh, iya, kita sudah mau sampai, Ca. Enggak nyangka. Cepat banget ya. Ini kalau aku kebutin kita jatuh masih. Jangan main-main kamu ya. Aku tendang kamu dari sini. Kurang ajar. Kamu tendang. Ayo dikit lagi. Oke, kita masuk encesnya. Finish kita, Ca. Sampai kita. Gampang sekali ya. Iya. Wah, ada item gratis nih. Wah, kita pakai kacamata yuk, Ca. Pakai. Aku warna ini yang 3 dimensi. Mau nonton film 3 dimensi gak kamu? Iya. Ini aku juga pakai. Gimana makainya? Ini aku udah pakai nih. Makainya gimana, Bu? Itu kamu kan udah pakai loh. Makainya di atas mata. Lihat coba gimana sih. Itu bandana atau kacamata, Ca? Kamu kok di sini sih? Aduh, kok bisa toh, Ca? Ca, bodoh sekali sih kamu. Aneh aku tadinya tuh lihat. Ya, ini mah rambutnya jadi double, Ca. Iya. Resetnya di mana ya? Oh, ini, Ca. Ini, Ca. Oh, ini. Remove head. Nah, remove head. Nah, mendingan begitu kamu kelihatan manusia. Kurang ajar, berarti tadi bukan manusia maksudnya. Oh, sudah pasti bukan. Dasar songong. Ah, itemnya nggak ada yang cocok sama aku. Sudahlah, kalau gitu kita balik aja yuk. Ayo.
Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy dan si Caca sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe channel Bang Boy Gaming dan subscribe juga channelnya Sasya Alala. Oke guys, see you next time. Bye-bye. Bye-bye.